Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab kelima, bab ke-24. Pada bab ke-24 ini Imam Bukhari menuliskan babul junubi yakhruju wa yamsi fisuki wa ghairihi. Orang junub keluar rumah dan berjalan di pasar dan tempat lainnya. Wakolang atau iyah tajimud junubu wa yuqallimu alfarohu wa yakliku roksahu wa illam yatawaddo. Atau berkata, orang yang junub boleh berbekam, memotong kuku dan mencukur rambutnya walaupun belum berwudu. Kaum muslimin rahimakumullah, maksudnya begini, ketika kita junub atau punya hadas besar, kita itu diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang yang tidak junub, kecuali yang dilarang. Contohnya apa? Ketika junub kita boleh pergi ke pasar. Contohnya lain apa? Ketika junub di sini disebutkan boleh memotong kuku, meskipun nanti ada perdebatan lah ya, dan lain-lain. Artinya ketika junub kita itu nggak boleh hanya, atau kamu junub di rumah saja sebelum mandi gitu. Nah, ya kan? Nggak seperti itu. Mana hadisnya? Nah, di sini hadis nomor 284. Hadasana Abdul A'la bin Hamad qala hadasana Yazid bin Zura' qala hadasana Sa'id dengan Qatada anna Anas bin Malik hadatsahum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidati wa lahu yaumaitin tisnanis watin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi dalil ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggiliri istri-istri beliau dalam satu malam. Saat itu beliau memiliki 9 orang istri. Nah, ini yang jadi dalil Imam Bukhari bahwa Rasulullah suatu malam itu menggilir 9 istri itu keluar. Tentu dia sudah berhubungan dengan istri beliau lalu keluar rumah. Artinya boleh keluar rumah. Lalu ke yang lainnya. Hadis yang lainnya, hadis nomor 285, hadasana Abbas qala hadasana Abdul A'la qala hadasana Umaid ngan Bakrin ngan Abi Rafi ngan Abi Hurairah qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun fa akhadha bi yadi fa masaitu ma'ahu hatta qa'ada fansaraltu fa ataitu ar-rahla fantasaltu sumaji'tu wa huwa qa'idun fa qala aina kunta ya Abu Hurairah. Nah, kalau tadi yang junub Rasulullah keluar rumah, kalau sekarang yang junub itu Abu Hurairah. Faqultu lahu faqala subhanallah ya abahir innal mu'mina la yanjus ayas. Meriatkan kepada kami ia berkata, Abdul A'la meriatkan kepada kami ia berkata, Umaid meriatkan kepada kami dari Badr, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku sementara aku dalam keadaan junub. Beliau memegang tanganku lalu aku berjalan bersamanya hingga ketika beliau duduk, aku pergi diam-diam. Aku pulang ke rumah, aku pun segera mandi kemudian menemui beliau kembali. Ternyata beliau masih duduk di situ. Beliau bertanya, di manakah kamu tadi, hai Abu Hir ya? Aku pun menjelaskannya kepada beliau. Maka beliau berkata, subhanallah, hai Abu Hir, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Jadi ini dalilnya ya, bahwa orang yang sedang junub boleh keluar rumah dan berjalan-jalan. Itu dalilnya dua hadis, yang pertama yang junub dari Rasulullah, kemudian yang kedua yang junub itu Abu Hurairah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.